Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kesempatan kali ini di sela-sela kesibukan kita. Kita akan berjalan-jalan di jalan yang penuh kenangan oleh saya yang sekitar 8 tahun yang lalu saya sering jalan-jalan di sini menikmati pemandangan alam bersama teman-teman dan yang sekarang tinggal kenangan ya. Mari kita kenang. Ini adalah suatu desa yang bernama Desa Tumiang, Kecamatan Pukutan, Kabupaten Banyumas. Ini adalah SMP Takasus Al-Quran. Oke. Terlihat di sebelah utara itu adalah lereng dari Gunung Slamet yang sebelah barat. Yang dulu kita pernah menaklukkan itu perjalanan sampai ke Kebun Teh yang sangat luar biasa, eksotis dan sangat indah. Terlihat di sebelah kanan kiri ini adalah suatu landscape dari suatu persawahan yang sangat indah, yang sangat luar biasa keren, sehingga saya sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Oke. Pemandangannya seperti ini dan kita sekarang masuk ke wilayah dari Desa Gelempang, Kecamatan Tekuncen, Kabupaten Banyumas. Oke, di sini kanan kiri juga masih terdapat persawahan. Dan jalan ini dulu saya sering lewat ini kalau sekitar jam 3 jam 4 banyak anak yang mohon maaf jangan, tidak perlu ditiru. Banyak anak yang trek-trekan, tapi ini saya enggak melihat. Semoga mereka sudah tidak trek-trekan lagi di sini. Istilahnya apa namanya? Drag lah gitu. Oke. Suasana sehabis panen, jadi banyak orang menjemur padi. Wah, ini sebelah kanan, kalau kanan saya masih ingat punya teman namanya Nurul Arifuddin. Oke. Sebelah ini masjid, utara masjid ada rumah. Rumah namanya namanya Elsa. Saya nggak tahu nama lengkapnya, agak lupa. Oke, di depan ini belok kanannya ini bisa langsung tembus ke Kebun Teh di Kali Gua Brebes. Sebelah kiri tadi adalah ini desa, ini SD Gelempang. Sebelah kiri tadi itu adalah apa namanya, sate yang terkenal, sate kambing besar-besar namanya Sate Tupon. Dulu saya pernah diajak teman-teman pertama kali saya ke situ, kemudian saya makan-makan dengan sate karena sebagai perkenalan saya disuruh traktir dan saya nggak bawa uang, kemudian saya pinjam dulu sama Pak Parsono, kemudian ditangin, akhirnya saya bayar gitu ya. Oke, ini suasana pedesaannya. Kanan kiri ini desanya penuh dengan pemukiman yang cukup spektakuler. Kemudian juga ini jalannya sangat mulus sehingga membuat kita sangat nyaman ya di sini. Ini saya ini agak mandek sebentar karena saya begini. Oke, mau milih jalan yang mana, akhirnya kita terpaksa milih jalan yang ke arah ini, Desa Pekuncen yang ini stasiun Legok. Dulu saya juga sering nonton kereta api di sini dan banyak orang yang pacaran, jadi saya sering nonton orang. Sebelah kiri ini dulu adalah lapangan sepak bola dengan landscape sana, pemandangan alamnya sangat luar biasa keren. Dulu ini masih belum ada pertokoan, sekarang udah full pertokoan. Ini tanah milik PT KAI. Oke, ini jembatan juga. Dulu ini jembatan ini juga belum luas, sekarang udah luas karena saya agak paham setelah sekian lama. Ini adalah suasana dari Pasar Leko. Oke, sekian dari kita. Semoga perjalanan ini yang agak cepat karena saya pakai motor, semoga bisa menggugah suasana lama dan juga bagi yang belum pernah ini mencoba ini suasana dari apa namanya Desa Tumiang, Gelempang dan Pekuncen. Oke, ini adalah masjidnya di sekaligus KUA itu. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Hadarsi, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.